siang. Oke, terima kasih. Ya, boleh silakan. Saya sudah pakai disinfektan ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, baru cek. Ini sudah buka ya? Iya, sudah buka. Kami sudah buka di mulai dari tanggal 14 Juni 2020. Ini sudah sesuai sama protokol kesehatan? Alhamdulillah kita jadi sebelum buka itu kita sudah melakukan asesmen dulu. Jadi kalau misalkan melakukan asesmen itu tidak masuk, berarti nanti kita belum bisa buka. Tapi alhamdulillah kita sudah sesuai dengan. Iya, udah lancar ya ini ya. Yeah. Sesuai protokol kesehatan. Belum nih, saya booking dulu ya. Dinda. Oke. Ini gimana ya? Oke. Oke, terima kasih. Oke, ya. Oke. Ya, terima kasih. Bantu check in kan? Iya, boleh. Kesehatan, Mbak. Iya. Di juga kita sudah ada dari antrian, dan juga tadi di lift kita secara berkala handle semua. Oh iya. Kalau di sini fasilitas apa aja ya, Kak ya? Ya, kebetulan kita fasilitas semua ada di lantai 12. Oh, semuanya? Silahkan. Jarak kita di sini. Oh, iya. Kembali lagi tadi fasilitasnya kita ada di lantai 12. Kita ada infinity pool, ada scalon, sama kita ada gym di atas. Oh, iya. Fasilitas ada di atas. Semuanya udah ada di atas ya? Iya. Berarti di sini kesehatan sudah menjamin semua ya? Betul, Mbak. Jadi sebelum kita buka, kita sudah pastikan semuanya sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang normal. Oke, iya. Oke. Nomor 92 ya. Oke. Baik, ini kamar deluxe suite. Oke. Ini kebetulan yang satu bed, view-nya ke montai. Kita ada beberapa view-nya ke montai sama ke sini. Wow. Cuma ini view-nya ke montai. Iya. Oke. Kita ada beberapa tipe, jadi mulai dari tipe deluxe suite, premier, tipe deluxe suite yang satu single. Oke. Di sini no smoking apa enggak nih, Kak? Nah, ini kebetulan di lantai 9 semuanya no smoking semua. Oh, untuk yang smoking saya ada di lantai 11 dan lantai 5. Oke, iya. Oke, Mbak, selamat beristirahat. Saya tinggal dulu. Nanti kalau ada terima kasih. Ada butuh, nanti bisa hubungi saya. Iya. Siap. Terima kasih, Mbak. Iya. Patra Cirebon. Di sini aku udah pesen tipe kamarnya yang deluxe suite ya. Kita bisa ngelihat pemandangan Gunung Ciremai di sini. Bagus kan? Tuh, kita bisa ngelihat Kota Cirebon. Aku pesen yang satu kasur nih. One bed di sini. Kita lihat ya. Kamar mandi kita lihat bedroomnya. Nah, kalau kita pesen yang deluxe suite kita dapet yang kamar mandi seperti ini. Tuh. Permisi. Oh iya. Silakan. Nih di sini. Terima kasih ya.
selain fasilitas yang tadi di lantai 12 ada lagi ya? Oh iya, kita ada ruang meeting. Oh iya, boleh ya? Kita lihat ruang meeting. Iya. Itu ruang meeting kami ada di lantai mezzanine kita sebutnya. Cuma itu ruang meetingnya ada di area mezzanine. Mungkin lantai 1 kali ya kalau kita sebut, tapi iya. Mezzanine sih nama lantai. Di lantai mezzanine itu cuma ada ruang meeting aja. Betul. Jadi di ruang mezzanine itu kita punya 3 ruang meeting yang bisa masing-masing ruangan bisa kita sekat. Oh iya. Okay. Salah satunya kita punya meditran. Sudah tahu kita punya meditran. Kemudian ada restoran. Oke. Okay. Fasilitasnya saya ada musola di sebelah sana. Oh iya iya. Mega mendung biasa untuk gathering, wedding dan di sini bisa wedding kayak gitu. Bisa wedding juga. Boleh saya tunjukkan? Boleh, boleh. Namanya Mega Mendung Ballroom ya, Mbak. Iya. Yeah. Kapasitasnya sekitar 800 sampai dengan 1000 orang. Itu kapasitas muatan itu orangnya. Iya, betul. Selalu bersihkan secara berkala, perihal apa namanya protokol kesehatan. Iya. Ada physical distancing, jarak. Long table yang biasanya satu meja itu isi 8, saya sekarang satu meja ini isi 4. Kalau ruang meeting, biasanya ini satu meja ini isi 3 orang. Iya. Karena physical distancing, saya siapkan untuk 2 orang. Oke. Okay. Ini ruangan untuk? Oh ini untuk meeting. Setiap ruangan tersebut ada, saya siapkan hand sanitizer, itu sudah tersedia. Oh iya, jadi setiap bagian ada semua ya? Betul, jadi setiap di setiap ruangan, setiap tempat sudut area, kita selalu sediakan hand sanitizer. Oke. Okay. Ini salah satu ruangan Megamendung. Ruangan yang di Megamendung, ini Megamendung 3. Kita setup lagi classroom. Satu meja ini biasa untuk 3 orang, tapi sekarang kita siapkan untuk 2 orang. Mm-mm. Setupnya seperti ini. Oke. Okay, iya. Itu sama Mas Rizal. Mas Rizal dari Bangket, dia biasa membersihkan secara berkala dengan protokol kesehatannya dari tim kami, mulai dari hand glove, terus kemudian dia pakai face shield. Iya. Yeah. Terus kemudian juga nanti setiap bersihnya dia semprotkan pakai disinfektan. Oke. Bisa ruang-ruang wedding gitu? Bisa. Ini kapasitas untuk round table sekitar 70-80. Oke, iya, iya. Oke, Mbak, sekarang kita ke lantai 12. Oke, iya. Ada itu, salon, sama gym. Digunakan untuk umum nggak ya, Kak? Oh iya, untuk infinity pool digunakannya khusus untuk kamu yang in-house aja. Oh. Jadi nggak bisa untuk umum. Oke. Okay. Yang private pool. Iya. Untuk gymnya juga hanya gym corner, jadi khusus untuk semua yang penghuni hotel. Hotel tapi ini. Kalau misalnya untuk scalos itu untuk umum, dibuka untuk umum. Tapi untuk saat ini kita masih bayar reservasi aja. Iya. Okay. Bisa untuk umum. Salah satu fasilitasnya ini gym corner kami. Oke. Okay. Digunakan hanya khusus untuk tamu yang menginap. Oke. Okay. Kita ada 3 alat. Jadi ini jadi mungkin sambungannya lihat nih. Di sini juga kebersihannya terjaga kan ya? Pasti terjaga. Oke. Okay. Setiap harinya kita bersihkan secara berkala. Iya iya. Apa? Minum kopi. Oh di sini bisa. Okay. Kita buka dari jam 4 sampai jam 12. Cuman pada saat ini tadi yang tadi saya bilang bayar reservasi. Iya, bayar reservasi ya. Jadi infinity pool dari 12. Banyak kalau misalkan mau berenang silakan, kita juga buka. Oke. Okay. Biasanya kalau pagi ke Sunter mah. Oh, iya bagus banget tuh view-nya. Keren banget, ya ampun. Oke. Okay. Setiap hari juga kita cek untuk kadar keasaman yang ada di air. Berarti di sini digunainnya tidak khusus untuk kamu yang iya.
Okay, halo guys, sekarang udah jam 9. Kita mau nyoba breakfastnya di Resto Patra Cirebon. Kita lihat ya ada apa aja. Ayo ikutin. Kita lagi cari breakfast dulu ya. Ya, kita udah nyampe di Resto Patra Cirebon. Biasa kita gunakan buat breakfast, buat makan-makan. Ayo kita lihat dalamnya, oke? Pagi. Masih. Pandemi COVID-19, jadi mejanya sengaja dipisah-pisah begini berjauhan karena social distancing. Pagi. Oke, karena lagi ada yang masa pandemi di sini ya, pandemi COVID, jadi kita sudah diambilkan oleh chefnya. Kita akan bilang cukup atau pas buat makanannya. Yang setelah disajikan cukup, ya. Boleh. Oke, cukup sudah. Jadi kita harus seperti ini ya, karena sudah disiapkan oleh chefnya. Kita dibantu oleh chefnya. Ini kalau ada? Iya boleh. Oke ya. Ini diambilkan lagi. Oke. Ini boleh. Enggak usah itu. Itu aja ya. Oke. Boleh deh ini. Oh, berarti kasih roti ya, berarti ya. Roti mau dipanggang dulu. Kenapa? Mau dipanggang dulu. Boleh dipanggang juga bisa, maaf. Dari makanan besar sampai makanan penutup, kita disajikan. Ini boleh dikasih semua aja. Bagi macam-macam bisa kita juga ya. Ya, sudah? Oke, dari sini. Ini sendoknya di mana, Mas? Oke, sudah disiapkan di sananya.
Oke, di sini sudah ada semua ya, sudah disajikan semua dari makanan pembuka dan makanan penutup. Semuanya sudah disajikan di sini. Oke, sekarang saya akan coba ya makanannya nih. Kita coba rolading. Sekarang udah jam 12, kita siap-siap buat check out. Ini aku udah siapin semuanya, kita tinggal check out ya. Cheers. Iya. Oh iya kak, gimana ya kalau tentang protokol kesehatan di kamar dalam kamar? Kalau gitu seperti apa? Oke. Jadi dari kata kebosan sendiri untuk melakukan protokol kesehatan, ketika kamu check out, kamu melakukan penyemprotan disinfektan tangan, di mock-up room seperti biasanya. Jadi nanti setelah disinfektan, kita diamkan 2-24 jam, kemudian baru di mock-up. Jadi kamarnya kita tinggalkan dulu, kita diamkan dulu selama 2 hari. Jadi kita kosongkan dulu ya, dikosongkan dulu selama 2 hari itu. Kita tinggal 2x24 jam baru kemudian kita pakai. Oke. Udah berarti sih. Iya betul. Nanti untuk selanjutnya mungkin akan di makeup room sama di housekeeping kami setelah ditinggal selama 2 hari kamarnya. Oke. Okay. Gitu. Yeah. Jadi mereka juga menggunakan APD, kayak pakai face shield, pakai hand gloves. Jadi kita ini biasanya